Assalamualaikum semua. Anda masih lagi bersama saya, Nazmi Adwa dalam Inspirasi Johor, sebuah program pemasaran usahawan Johor. Dan hari ini kita berada di Johor Bahru. Siapa tak tahu Johor Bahru kan? Memang semua orang dah tahu Johor Bahru tu apa. Tapi tahukah korang dulunya dia panggil Tanjung Puteri? Tak tahu kan? Saya pun tak tahu. Tapi misi kita nak cari usahawan. Jadi nak tahu? Jom! Rasanya dah sampai dah lokasi kita ni. Tapi katanya kebun. Ini kawasan perumahan. Tak apa. Kita tengok dulu apa dalam dia ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Abang Hairul betul? Ya betul. Saya Hairul. Inilah dia orang dia. Kita dah jumpa dah. Bang, nak tanya sikit. Ha. Okey. Abang diorang cakap kebun. Kebun macam mana? Abang boleh cerita tak sikit? Kenalkan diri dulu kat diorang. Nama saya Hairul Anwar bin Karman. Tempat atau location ni sebenarnya memang kebun Hairul. Oh, nama abang location. Nama location ni yes. Kebun Hairul. Nama location tu sebab nama syarikat Kebun Hairul. Kebun Hairul. Macam mana boleh datang minat tu? Saya basic forestry, perhutanan. Oh. So memang suka gadah pokok. So kita kan jadikan dia sumber pendapatan lah. Ini antara pasu yang breathable, yang bernafas. Oh. So kenapa kita buat bulat? Ialah disebabkan dia akan menyerap air. Contohnya dalam pasu, macam mana awak nak rasa dia punya ada air atau tak ada air? Kering atau basah? Awak tak dapat touch. Tak dapat rasa. Tak dapat rasa. Tapi bila rasa macam ni, oh, dia lembab, dia masih ada air lagi. So bila dia rasa kering, so perlu rendam. Okey. Dia rendamlah, maknanya dalam 3-4 hari sekali kita rendam. Kalau dia masih lembab tak perlu. Eh, menarik sangat ni. Kalau macam tu bang, boleh tak tunjuk saya proses abang buat tu macam mana? Boleh. Sebenarnya ni rahsia tau. Semua tak perlu tunjuk. Tapi sebab dah datang, ya. Saya bagi awak. Terima kasih bang. Rahsia ni sebenarnya. Kau tengok je. Jangan beritahu orang lain tau. Rahsia. Bang, terima kasih banyak-banyak sebab memberikan inspirasi kepada kita orang. Saya banyak hari ini belajar. Rupanya kita nak berkebun ni boleh kat rumah je rupanya. Lepas tu senang pula tu caranya. Sebenarnya dia memudahkan untuk mereka yang tak ada ilmu, tak ada masa dan tak ada tempat untuk tanam. Sebab dia memudahkan sangat. Memang sangat. Memang pun. Memang sangat. Jadi kalau macam diorang semua yang tengah tengok ni, kalau diorang nak dapatkan macam mana? Kalau diorang datang lagi senanglah. Yes. Tapi kalau yang tak boleh datang tu, jadi kita nak terima kasih banyak-banyak Pak Abang sebab memberikan tunjuk ajar semua. Yes. Terima kasih sebab layan kita orang dan terima kasih juga kepada Perbadanan Usahawan Johor atas usaha ini. Kalau tak kita tak tahu ada rupanya kita boleh berkebun kat rumah apa semua kan. Usahawan-usahawan kita di negeri Johor ni semua dahsyat-dahsyat. Jadi kita bertemu lagi di episod yang akan datang dalam Inspirasi Johor. Ni ada hadiah. Oh, ada hadiah lah. Ni lah. Eh, bang, serius lah? Serius? Saya dapat frame, ada pokok kat tengah dia. Ni tinggal spray je. Ya Allah, tinggal spray je? Ni boleh hidup lah ni? Boleh hidup lah. Macam abang kena ajar saya macam ni nak jaga tau nanti. Kan tadi dah ajar. Yelah, tapi saya takut lah ni dalam frame tau. Kalau nak dapatkan, boleh kontak. Boleh kontak abang itu. Okey? Terima kasih. Bye.